Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di acara Bursa Kontes Lohan Yogyakarta nih bosku. Nah, apa sih Bursa Kontes Lohan Yogyakarta? Nanti kita akan tanya langsung kepada panitia penyelenggara. Oke teman-teman, saya sudah bersama dengan salah satu panitia penyelenggara di sebelah kiri saya, bersama dengan Om Pras ya. Oke. Di Bursa Kontes Lohan ini diselenggarakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Om Pras? Dari tanggal 21 Mei ya. Sampai tanggal 23 Mei besok. Oke, 3 hari ya? 3 hari. Ini kan baru dilaksanakan pertama kali di Jogja nih Om. Iya betul. Ini bertempat di mana nih? Ini kebetulan kita ada di Akilet Farm. Akilet Farm. Showroom Akilet Farm. Iya, showroom Akilet Farm. Ini pesertanya dari mana aja nih Om? Peserta ada dari Bekasi, Purwokerto, Solo, Surabaya, Jogja yang banyak. Jogja yang banyak ya? Ya, juga ada. Oke, untuk konsepnya sendiri nih, Bursa Kontes Lohan Yogyakarta ini seperti apa sih bisa diceritakan ke teman-teman nih Om? Iya, sebenarnya Bursa Kontes ini hampir mirip dengan kontes-kontes, cuman kita sedikit berbeda. Jadi kan wajib dijual dengan harga yang kita batasi untuk kelas prospek, kelas D, kelas prospek itu maksimal harga 2,5 juta. Untuk kelas D itu maksimal harga 3,5 juta. Oke, artinya di Bursa Kontes Lohan ini, ikan lohan yang nantinya ditawar oleh orang-orang yang minat dengan salah satu ikan itu wajib dilepas. Iya. Artinya itu yang membedakan di kontes-kontes iya. Pada umumnya ya. Oke. Nah, kita kan butuh wadah istilahnya untuk teman-teman yang penggemar baru. Oke, memfasilitasi ya. Memfasilitasi. Iya. Nah, makanya kita bikin inilah. Ya, bukannya kita terus membatasi ikan bagus nggak boleh main. Ya kalau memang ikan bagus, kalau memang direlakan untuk ikutan di sini ya tetap wajib juga. Karena kita memang nggak mau teman-teman yang penggemar baru ini minder. Minder ya. Kita kan punya tujuan ya. Bahwa kesuksesan kita itu apa Thomas? Kesuksesan kita itu kan penggemar, jumlah penggemar baru. Betul. Bukan jumlah penggemar senior. Oke, ya. Penggemar senior cuma itu aja. Yang kita butuhkan penggemar yang baru. Baru. Ya, dari penggemar baru menjadi penggemar yang speknya nanti mau ke arah mana. Nah. Akhirnya jadi senior di bidangnya masing-masing. Ya kan? Betul. Itu kan suksesnya kita Mas. Betul. Iya. Artinya mantap sekali ya teman-teman ya. Jadi konsepnya Bursa Kontes Lohan Yogyakarta ini menyediakan atau memfasilitasi teman-teman pemula khususnya ya, ya. Agar lebih semangat dalam memproses lohan dan tentunya memberikan lahan atau bagaimana sih proses kontes dari hal yang seperti ini bisa menjadikan pengalaman untuk kontes-kontes di event-event besar. Iya, begitu ya, iya. Oke. Dan ini kan rutin Mas. Oke. Ini rutin. Kalau misalnya kita memang jadwalkan sebulan sekali. Supaya yang kemarin-kemarin di Jogja belum terwadah kontes dalam satu tahun ya. Sekarang paling tidak walaupun kita sederhana nggak di mall, hanya istilahnya warung lah. Itu paling tidak kita teman-teman bisa punya tempat fasilitas untuk show off. Oke, ya kan? Untuk menampilkan ikan-ikannya. Iya. Itu ya. Untuk penilaiannya sendiri dinilai oleh tim juri atau seperti apa bisa diceritakan Mas? Ya, kita saat ini kita dijuri oleh tim juri dari Dupi. Dari Dupi ya? Iya. Oke. Dari Dupi. Ya. Artinya untuk penilaian dari lain semua protap, semua SOP standar Dupi. Standar Dupi, standar kontes-kontes pada umumnya seperti iya, itu ya. Dari segi penilaian, dari segi penggolongan kategori kelas dan sebagainya iya. Sama dengan kontes-kontes pada iya. Umumnya. Artinya di Bursa Kontes Lohan Yogyakarta ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Di sini bisa memberikan semangat buat teman-teman pemula pecinta lohan yang baru merawat ikan lohan. Iya, Om Pras ya. Jumlah peserta di kontes Bursa Lohan Yogyakarta ini berapa? 80 tank. 80 tank. Pesertanya alhamdulillah full. Alhamdulillah full. Ya. Meliputi kelas apa aja ini? Ada kelas PDD, prospek venture, sampai prospek jiwa, prospek primarking. Kita tampilkan yang baru itu prospek ini ya, yang belum pernah ada di kontes lain, kita coba tampilkan lah. Karena
banyak teman-teman Jogja, khususnya itu banyak yang mempunyai keluhan, kan saya BB kecil nggak bisa main, harus BB, nggak ada kelasnya, ya kita wadahi lah. Oke, kita fasilitasi. Di sini kita berikan wadah ya, untuk bisa ikuti kelas kontak BB ya. Iya. Oke. Ada Cenjuce, Cingwace. Oke. Ada bonsai juga. Bonsai ada. Nah, harapan ke depan nih, apakah ada saran masukan ke depannya Ultras untuk teman-teman pemula khususnya? Iya. Iya. Kalau saya sih teman-teman pemula ya, nggak perlu minder, nggak perlu takut dengan wah ikan yang ikut nanti bagus-bagus. Ya kan? Di sini kita silaturahmi, kita cari saudara yang pertama, yang kedua masalah menang kalah kan urusan juri. Betul. Ya kan? Kita nggak tahu mau menang mau kalah. Kita di rumah ikan kita terlihat paling bagus, belum tentu di arena. Paling bagus juga. Kan kita jelek di rumah, di arena belum tentu paling jelek juga. Betul sekali. Jadi nggak perlu minder. Nggak perlu minder. Nggak perlu minder. Nah, di sini, syukur-syukur kalau hobi jadi rezeki ya, di arena ini bisa ada yang nawar. Ada yang nawar. Syukur laku. Kan, dan menjadi rezekinya ya. Iya. Oke. Ini adalah media atau wadah buat teman-teman menampilkan atau menilaikan ikan-ikan yang kalian tahu. Iya. Ya. Memamerkan, menilaikan. Nah, jadi bisa mengevaluasi kurangnya di mana nih, gitu ya. Ya. Setuju. Atau ikan ini kedepannya harus gimana dan bagaimana, nah seperti iya, benar ya, Ultras. Iya. Kira-kira jadi tahu, ternyata progresan saya kurang ini, mutiaranya kurang shining, ternyata warnanya kurang. Kan kita bisa tahu kalau kita ikut event seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan tanya-tanya terkait bursa kontes keluhan di Jakarta ini dengan salah satu juri. Kebetulan ini di belakang saya Mbah Item sebagai juri dari Dufi baru penilaian. Kita akan minta waktunya sebentar. Kita akan tanya-tanya terkait kesan dan pesan tentang bursa kontes keluhan di Jakarta ini. Yuk kita tanya-tanya. Oke, permisi Mbah Item. Ya. Oke, selamat malam. Jadi ini Mbah Item sebagai salah satu juri dari Dufi ya. Oke. Nah, menurut Mbah Item nih, bursa kontes keluhan Jakarta ini kesannya seperti apa? Menurut saya ini sangat menarik sekali. Oke. Karena ini merupakan suatu gerakan pertama. Ya. Suatu gerakan baru di dunia kontes keluhan. Oke. Dan mungkin dari panitia tujuannya untuk sasarannya mendidik para pemula ya, agar berani kontes. Oke. Okay. Merangsang para pemula atau pemain baru khususnya di daerah Jakarta untuk apa namanya berani untuk tampil dalam kompetisi ikan lohan. Oke. Okay. Artinya bursa kontes lohan ini pertama kalinya diadakan di Yogyakarta ya, Pak? Betul. Okay. Itu mungkin bisa pertama kali di Indonesia. Di Indonesia? Ya. Oke. Okay. Mungkin. Ya. Itu bursa kontes itu yang apa yang pernah ada itu cuma di burung kan? Oke. Okay. Di burung, kemudian panitia itu berasumsi bahwa bisa diperoleh di ikan lohan. Oke. Okay. Artinya di ikan ini baru pertama kali di Jogja ini ya? Ya. Oke. Okay. Dan menurut Mbah Item sendiri nih sebagai juri dari Dufi, ya. Nah, mungkin ada pesan dan masukan dalam acara kontes lohan ini? Ya, masukan saya. Untuk acara seperti ini lebih di apa namanya diseringkan. Oke. Apa namanya banyak lagi ya, lebih sering lagi ya. Karena dengan sistem acara seperti ini kita bisa edukasinya mengenak langsung. Oke. Mengenak langsung ke para pemain-pemain yang bisa pemain baru. Ya. Karena mereka semangat, tidak takut untuk kontes di kamera. Oke, mantap sekali. Artinya dengan seringnya diadakan bursa kontes keluhan ini akan membuat peluang ya, buat pemula ya. Betul. Yang dulunya awalnya takut kontes, kemudian dengan adanya seperti ini itu jadi apa namanya berani untuk menurunkan ikannya. Oke. Berani mengekspresikan ikan-ikan yang diproduksi gitu ya. Oke. Nah, Mbah Item sebagai juri dari Dufi, untuk penilaiannya sendiri nih, penilaian dalam bursa kontes ini apakah sama dengan penilaian di kontes-kontes besar pada umumnya? Sama. Ya, yang kita gunakan sistem penjurian.
Oke. Oke, artinya poin-poin semuanya sama ya. Oke. Nah itu ya teman-teman, jadi di bursa kontes ini penilaiannya sama persis dengan kontes-kontes pada umumnya. Baik dari sistem fish in, fish out, semuanya peraturan-peraturan sama ya Mas ya. Oke. Nah mungkin dari Mbak Item ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman pemula khususnya? Ya, apa buat teman-teman pemula jangan takut untuk mengekspresikan ikannya di kompetisi, khususnya di bursa kontes yang akan diadakan nanti kemungkinan rutin. Rutin di setiap bulan ya? Ya, justru dengan cara seperti ini kita dapat mengetahui langsung kekurangan ikan di mana, kekurangan ikan kita di mana, kelebihannya di mana. Jadi kita bisa tahu tentang kriteria apa sih ikan yang layak untuk kontes. Kriteria ikan yang mana yang layak di mana. Dengan sistem penjurian di Dufi, kita mengedepankan fair play. Dalam artian dari video, dari saksi, kita ada semua. Ya, mantap. Artinya terbuka semuanya terbuka ya. Semua. Kita bisa membuktikan kenapa alasannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah itu teman-teman, artinya di bursa kontes lohan ini adalah persiapan mengetes mental kita, khususnya bagi teman-teman pemula untuk nantinya bisa mengikuti jenjang karir ke kontes-kontes besar ya Mas ya. Seperti itu. Cukup ya. Oke teman-teman, saya kira itu. Monggo Mbak Item dilanjut untuk penilaiannya. Ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di bursa kontes lokan ini sangat menarik sekali. Tentunya bagi teman-teman pemula untuk memulai memproges dengan baik ikan-ikan lokan kalian agar nantinya bisa disiapkan ke kontes-kontes yang lebih besar lagi. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Yogyakarta. Bye-bye.